Ya pemirsa Banjarmasin Post News Video, kembali bersama saya Tabri di Kabupaten Baritokuala. Kali ini kita berkesempatan melihat aktivitas pengrajin box sound system yang ada di Kabupaten Baritokuala yang beralamat di Desa Beringin, Kecamatan Alalak. Ini salah satu produk yang telah jadi dibuat, kemudian siap untuk di pasarkan atau diambil oleh pemesannya. Ini baru selesai pengecatan. Jadi ini nih Bang, mulai tahun berapa pin gawe ini nih? Tahunan lewat, Pak. 10 tahunan dah. Ya, 2010-an, 2012-an. Kalau awalnya emang bisa ini pian belajar kah atau kayak apa? Ada sebujungnya tukang rumah. Pian tukang rumah. Ya. Nggih. Jadi sambilan bulah ini kan melihat-lihat nang pertama itu kan melihat di pengolahan boknya juga. Nggih. Jadi kita belajar mulah. Ukuran ini kan nyaman melihat model-model di YouTube. Iya, referensi nih. Referensinya, jadi tinggal kita aja lagi yang merubah. Kalau yang di YouTube kan kadang kalau udah ambil patokan. Iya. Itu kan rahasia orang masing-masing. Ini cuman kita ambil model-modelnya aja, ukuran kita yang menyesuaikan mencari hasilnya. Kalau bahan memang yang digunakan nih kayu apa ini nih, Mang? Peliut semi meranti sama pul merantinya. Oh, ini tadi yang ini semi. Ini yang semi meranti, Mang lah. Ya, kalau pul merantinya ini. Oh, ini yang pul meranti. Beda lah. Mang ketebalannya masing-masing. Tebalannya tergantung ya, Mang, lah, keperluannya. Dari 20 sampai ke 12 mili. Paling tipis 12 mili. Kalau pesanan memang dari mana aja sudah, Bian? Ada dari Kapuas. Terus untuk lokal Banjarmasin, Surabaya juga pernah. Ya itu Jepang masih kebanyakan. Ini ada pemasaran pulang dari toko Kapuas, mudah-mudahan lancar. Ada pemasukan mencobai. Iya. Untuk toko, mandak ke toko. Orang yang datang bukan kita yang mandaki. Kalau kisaran harga Bang tadi Bang berapaan ini Bang yang kalau yang paket ini paketan ini kosongannya tanpa isi boxnya aja ini harganya 1,2 1,2 1,2 satu dua box siap pasang isi, tiga misi aja lagi udah finishing cat udah selesai. Kalau sekilas nih Bang proses maulahnya nih tadi kayak apa dari pesanan orang sesuai apa maksudnya? Ya dari kalau mbulah menurut pesanan orang kayak apa modelnya baru kita gagakan. Kada yang sudah jadi bukan kehendak masing-masing orang kan jenisnya baru dibikin akan. Jenisnya apa aja tuh Mang kalau yang familiar nih? Familiar ini kalau jenis untuk yang bok-bok untuk tembak kan itu ya len arai lah. Kalau untuk sopopornya ada jenis Planer, SPL, CBS Nogosari, terus CLA, sama ini Wibin. Oh macam-macam jenis. Nah terus Enmax. Kalau Enmax belum pernah coba mulai lagi. Yang jelas kalau Enmax dari bahan yang banyak lawan harga yang jauh tinggi. Minimal kalau Enmax tuh hampir 5 jutaan dua boxnya. Bahan itu habisnya 6 lembar. Kalau prosesnya tadi Mang dari pesanan misalnya nih pian maulah pola berarti dulu lah. Pola dulu baru dirangkai. Jadi ini kalau pengecatan Bang pakai apa tadi nih Mang? Pengecatan ada, cat ini, ada khusus catnya ini. Oh ini. Ini ada kawat dua cara pengecatnya bisa lewat troll
Sistem semprot juga bisa, kuas juga bisa. Oh. Waterproof ini, Mang? Waterproof. Karena bisa dipakai di outdoor, Mang, lah. Ya, outdoor. Biasanya. Anti air lah, anti udah air. Kalau itu sudah jadi finishing itu jadi tahan di air. Jadi dari bikin pola, dipotong, dirangkai, Mang, lah. Ya. Habis itu terakhir finishingnya pengecatan tadi. Pengecatan. Siap. Terima kasih banyak, Om, Mang, infonya. Iya, itu tadi ceritanya dari abang yang pengrajin box dan sistemnya tadi. Lokasinya ada di Desa Beringin, RT 7, tidak jauh masuk dari Jalan Trans Kalimantan. Jadi alat-alat yang digunakan juga terbilang sederhana. Ada pemotong gerinda, gergaji mesin. Kemudian bahan-bahan yang tadi digunakan, ada yang berbahan semi meranti, ada juga meranti yang total. Selain box ini tadi, Bang, ada mula apa? Harkes juga. Harkes jenis ini. Oke. Yang harkes. Oh, ini model box bawah ya. Itu, Bang, lah, bawa box powernya. Iya, box power sound ini. Pesan mixer lah. Mixer. Oh. Kabel. Nggih. Aksesoris. Iya. Ini kayak di dalam. Izin, Mang, lah. Iya, Mas. Oh, di sini banyak juga nih perabotannya sudah. Oh, yang kayak ini mulai seorang juga nih, Mang? Iya, mulai seorang. Oh, sudah semacam pabrikan juga, Mang, lah. Iya. Kalau dilihat kayak ini. Iya. Kalau ini ke panel listrik. Panel listriknya ya juga. Oh iya, nggih. Berarti ini bukan sekedar tukang ngerti kayu. Ngerti elektronik, Bang. Ya kan? Jadi ini alat banyak memang sewaan juga untuk main juga. Oh, nggih. Untuk penyewaan. MS Audio. Ya, sejauh ini bilangnya abangnya cuman promosi lewat mulut ke mulut dari pelanggannya, belum ada membuka promosi secara maksimal lewat medsos ataupun apa. Dan kali ini kita berkesempatan untuk melihat langsung sejumlah produk karya beliau. Ya, demikian mungkin sementara ini dapat saya laporkan dari Kabupaten Baritokuala. Terima kasih.